Hai semua, video kali ini disediakan special buat para subscriber semua kerana Cik Norm akan tunjukkan cara buat brownies yang paling sedap dan takkan anda lupakan. Tekstur brownies ni sangat fudgy dan lembap, sangat harum baunya, rupa kedutan atas yang menarik ditambah pula rasa coklat yang dienhancekan rasanya serta warna hitam yang pekat menawan. Sekarang, jom kita buat brownies. Ambil tray 9x9 inci. Kalau nak guna tray 10x10 inci pun okey. Tapi brownies akan jadi nipis sikit. But still okey. Greaskan dengan mentega supaya senang nak lapik kertas baking dan brownies tak melekat pada dulang. Liningkan tray dengan kertas baking. Cik Norm susun 2 keping macam ni supaya senang nak angkat nanti. Sebelum mula mengadun, panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius. Sekarang kita beralih kepada cara untuk menyediakan coklat. Kebiasaannya ada 2 bentuk coklat untuk masakan. Bentuk bar macam ni. Cik Norm tunjuk jenama barrels. Harga mampu milik dan rasa pun okey, sedap. Satu lagi ialah dalam bentuk coin yang macam ni. Cuma nak tunjuk kelebihan coklat coin. Senang sebab tak perlu potong. Lagi tinggi kualiti coklat, lagi sedap brownies tu. Cik Norm gunakan bentuk bar untuk kali ni. Potong dan timbang dark coklat seberat 300 gram. Ambil butter yang sejuk, potong cube dan timbang seberat 150 gram. Cik Norm guna jenama Anchor Unsalted. Nak guna yang salted pun boleh. Tapi jangan letak garam. Jenis butter akan memainkan peranan yang besar terhadap rasa brownies anda nanti. Sekarang, kita cairkan coklat dan butter menggunakan kaedah double boil. Panaskan air dalam periuk sehingga mendidih dan letak mangkuk coklat di atasnya. Kita cairkan coklat bersama butter menggunakan panas dari steam air tu sahaja. Untuk brownies, kita gunakan dark coklat dalam persentis koko 60% hingga 70% macam tu. Kenapa guna dark coklat? Kerana ia akan memberikan brownies yang rich rasa coklat dan gelap warnanya berbanding jika gunakan milk coklat. Jadi untuk brownies, jangan guna milk coklat. Kacau sehingga cair dan sebati sampai jadi silky smooth macam ni. Ketepikan dan sejukkan. Ayak tepung gandum bersama serbuk koko dan garam halus. Opcot jatuh pula. Malas nak reshoot, so kita proceed je. Tujuan ayak supaya bahan kering mudah diadun sebati dan tiada ketulan yang tertinggal. Kerana sesetengah serbuk koko selalunya akan berketul apabila disimpan. Okey, sekarang kita lihat bahan yang sangat penting yang akan menjadikan brownies anda super sedap, iaitu air parti kopi. Selalunya Cik Norm akan letak kopi espresso, tapi kalau tak ada jangan susah hati, boleh bancuh 2 sudu besar air panas bersama 3/4 sudu kecil Nescafe Gold. Nescafe biasa pun okey. Kalau gunakan serbuk espresso lagi sedap. Kopi akan membangkitkan lagi rasa coklat dan sedapkan lagi brownies. Tapi anda takkan rasa kopi pun bila makan nanti. Ni bahan rahsia ya, jangan bagi tahu orang lain. Untuk gula pula, Cik Norm gunakan brown sugar kerana ia akan menghasilkan brownies yang lebih fudgy dan moist disebabkan oleh kandungan molasses dalam brown sugar tu. Warna pun akan jadi lebih gelap dan menarik. Kacau gula bersama telur sehingga gula larut sebati. Jangan pukul kuat dan lama sangat, nanti brownies akan menghasilkan lapisan crust yang tebal di permukaan dan tak kedut. Ni contoh hasil brownies yang ada keras tebal ke atasnya sebab Cik Norm tersilap pukul lama sangat. Walaupun dah selalu buat, tapi kadang-kadang boleh jadi lupa. Tapi dari segi rasa, tetap sedap. Masukkan 1 sudu kecil esen vanila untuk lebih aroma. Masukkan campuran cairan coklat dan butter tadi. Kacau seketika dalam anggaran 30 saat. Cukup sekadar sebati. Dan kemudian tuang bancuhan kopi dan kacau lagi perlahan sehingga sebati. Masukkan pula bahan ayak sedikit demi sedikit. Kacau sehingga semua bahan kering larut dalam adunan. Kacau sekejap saja, jangan lama sangat. Bila dah sedia, tuangkan adunan ke dalam tray yang kita dah lapik tadi. Hentak sekali tray macam ni supaya tak ada gelembung udara yang besar di dalam adunan. Janganlah kuat sangat hentak tu, nanti marah pula jiran. Bakar selama 30 hingga 35 minit. Pada minit ke-30, Cik Norm cucuk brownies dengan lidi. Kalau lidi tu ada basah melekat sikit coklat, dah kira okey. Jangan kering sangat, nanti takut brownies terlebih baked.
Bila dah masak, tutup oven dan buka pintunya sedikit, biar brownie sejuk dalam oven je. Tak payah bawa keluar. Bila dah suam-suam sejuk, keluarkan dari tray. Hati-hati takut pecah merekah nanti. Sekarang masa untuk potong brownies. Untuk dapatkan potongan brownies yang cantik dan bersih, rendam pisau dalam air panas sekejap dan lap dengan kain sebelum setiap kali potongan. Ni potongan 16, kalau potong 32 pun okey sebab brownies ni rich dan agak manis. Okey, brownie super sedap kita dah siap. Sekian dari Cik Nom dan jangan lupa subscribe.